ke Hip TV bersama saya Hania Tim dan juga Muaz. Yo. Okey, sebenarnya Muaz, hari ni saya dapat rasa sebab vibe di Hip TV ni akan menjadi lebih happening. Betul, betul. Tapi happening macam mana tuan? Kalau you guys tengah tengok Hip TV ni, tengok energy pun dah sampai ni. Kalau you guys tengah tengok Hip TV sekarang ni, sambil-sambil tu jangan lupa hashtag HipTVMY. Okey, Muaz, story menarik untuk minggu ini, silakan. Okey, story menarik untuk minggu ni, Hani, you memang suka this upcoming event sebab nak cerita pasal Soul Fest 2015. Wow. Soul Fest Asia ya 2015 yang dekat sini awak dapat dengar Kartel Lo punya family ada RTB punya family ada. Defam Jenny Aiko. Mary J. Blige ada. Oh. Everyone yang ada kat sana mesti full of elements of R&B and hip-hop. Bukan tu saja, my good friend Najwa Mahyadin pun akan buat persembahan. Yes. Dia memang sesualan untuk Soul Fest ni. Tapi bukan tu je Muaz. Hani baru-baru ni aktif juga pergi KL Fashion Week. Mm-hmm. Memang hot lah going on. Banyak designers yang tunjuk collection diorang. Tapi ada satu collection ni dipanggil Yoda tau. Yoda. Young Designers Association. Jadi diorang, Yoda Star Wars tu? Tu lah. Nampak macam tu lah. Tapi yelah, dia terbuka untuk mereka-mereka muda. Mm-hmm. Jadi kita tengok sikit apa yang berlaku di KL Fashion Week dan juga Soul Fest yang akan berlangsung middle Oktober ni. Jom kita saksikan playback ini. Hipkan TV anda. Event hari ini adalah press conference. Soul Fest Asia is our music festival that's coming up. Kita ada international artists, local artists and also rantau Southeast Asia. So mix of artists coming to perform. And, saya gembira berada di sini untuk mewakili Kartel Records dan juga bersama artis-artis, rakan-rakan artis lain dalam industri. Festival yang sangat dinanti-nantikan oleh penggemar-penggemar hip-hop, R&B, soul. Tak pernah lagi ada konsert macam ni dekat Malaysia because before this diorang memang buat dekat Australia. And so diorang ambil this idea come into Malaysia and make it a R&B and soul hip-hop punya konsert. Hai, kami BFM. Jangan lupa datang ke Soul Fest Asia 2015 pada 17 Syarban Oktober dekat Minds Convention Center. Everyone knows KL Fashion Week, dia punya exposure very huge. Semua orang nak datang, semua orang nak pergi, semua orang nak attend. Bagus jugalah kalau young designers dapat this kind of platform sebab so boleh naikkan lagi industri fashion Malaysia. Satu usaha yang sangat baik sebab I believe itu semua very new designer kan. Kalau tak silap I pun sampai tak adalah right on time. Lambat juga tapi I dapat tengok beberapa design. I would like to say congratulations for Yoda and for all the young designers. Keep up the good work and hope to see you guys probably next year. I suka sangat story minggu ni sebab dia Soul Fest, lepas tu fashion. Memang two of my favorite things lah, Muaz. Yes, kalau bapak fashion ni memang you power ni. Alhamdulillah, I suka fashion. Okey, sebenarnya nak cerita artis jemputan kita untuk minggu ini. Diorang ni memang very talkative kan? Cerita betul, sikit, Muaz. Betul. Untuk minggu ni kita ada tiga guest artist untuk you guys. Kita ada dua super DJ. kita ada dua super DJ. Dan pada masa itu kita ada penyanyi. Memang dia ni memang panas sekarang panas, ni. Sebab banyak fans yang baru dan juga showcase pun baru habis. So tengah top sekarang ni. Dan yang paling penting, anak dia memang sangat comel. Ramai memang. Kalau suka kat dia memang tempias kat anak dia sebab semua orang sayang anak dia. Betul kan? Tu memang comel habis lah anak dia tu. Tapi not just that because dua DJ ni bukan saja sekadar datang nak bagi perkembangan tentang diorang punya sendiri, kerja, tapi pada masa sama ada kontes yang diorang nak bagi tahu dengan anda semua. Yes. Yang Hani dengar dia lebih beribu-ribu lah dia nak bagi duit dekat anda semua ni. Jadi kalau tahu dengan lebih lanjut panas. Apakah artis jemputan kita untuk minggu ini? Hipkan TV anda. Dengan penonton-penonton Hip TV Amerika luar sana, Muaz sekarang ni berada dekat Megastar Arena sepenuh untuk konsert Michael Learns to Rock. Been my love. Tu ada. So Muaz nak tanyalah dengan Darren, boleh ceritakan sikit tak tentang this big event yang wanna collaborate dengan Michael Learns to Rock. Bagi kita memang Michael Learns to Rock tu adalah satu, I would say in Malaysia memang ataupun di Asia kan, is already a legendary band. Mengapa I kata gitu kan? Kerana band ni telah menjual 10 juta album. So it's a really really great experience to Muaz. Thank you so much Hip TV. I really had fun. Okay, let's go. Bye.
Okey, kembali semula di HIP TV bersama dengan tetamu jemputan kita untuk minggu ini. Dua DJ radio akan caras kita punya show. Saya betul. Rasa dia punya vibe ni macam mana dengan penyanyi Finn Jamal. Yeah! Dan juga Fizi dan juga Ikuan daripada Hot FM. Sabar, kawan tak ada. Okey, ni nak tanya dengan Fizi dengan Ikuan ni datang jauh-jauh daripada studio Hot FM. Buat apa dekat studio ni, HIP TV ni? Kita orang datang hari ni, kita orang ada kedai kunci baru. Kita orang baru buka. Kedai kunci baru? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kedai kunci pun semakin maju. Ada dekat RM30,000 lah nak bagi. Oh, banyak. Cerita sikit. Boleh cerita terus ni? Pasal kunci ni? Kunci ni akan kami jadikan dia barangan. Tapi bagi macam ada misteri dan teaser sikit. Barangan. Dia akan menjadi 5 barang dengan harga RM30,000. Satu kunci ni berharga RM30,000. Wow, mahal. Okey. Dan kita akan borak lebih pasal kunci yang berharga RM30,000 ni. Dan sebelum tu, pinjam akak. Cerita sikit. I baru dengar itu ada showcase weekend at the park itu ke Ipoh. Secara ramai gila orang datang. Ramai. Orang Ipoh gila. Alhamdulillah. Cerita sikit lah. Yeah. Orang Ipoh memang gila. Macam kita semua tahulah macam indie scene macam somehow starts macam dekat area sana kan. So macam weekend at the park ni after few years of independent scene macam senyap sikit, tiba-tiba kita buat kat situ and it was crazy sebab macam ramai gila walaupun hujan ke apa semua, orang duduk situ sampai 1 pagi pun memang. Cakap pasal hujan, hujan pun ada kan malam dia tu. Dia buat reunion. Tak pergi itu memang rugi. Rugi 3 tahun nak tak keluar pun rugi tu tak hari. It was something else lah. It was beyond greatness. Okay, itu cerita weekend at the park hari itu. Finn Jamalnya showcase dengan hujan ramai lagi. Tapi ada satu showcase kan? Jadi kita dapat sikit footage daripada showcase Finn Jamal. Kita nak playback sikit. Saksikan. Pada Kak Finn, semoga berjaya dunia akhirat. Saya kenal Kak Finn daripada zaman dulu lagi dan sekarang alhamdulillah Kak Finn dah berubah untuk jadi lebih baik. Saya doakan Kak Finn berjaya untuk sampaikan apa sahaja ada dalam isi hati Kak Finn. Teruskan bagi nasihat kepada kami dan menjadi inspirasi kepada kami semua. Teruskan perjuangan Kak Finn dalam seni puisi. Teruskan berkarya untuk insan-insan yang sangat dekat dengan Kak Finn. Saya rasa ni album ni patutlah dimiliki oleh setiap orang. So, dan insya-Allah saya akan menyokong Kak Finn sampai ke akhir hayat saya. Tu dia sikit playback pada Finn Jamalnya showcase hari itu. Macam mana sambutan? Alhamdulillah lah. Sebab macam walaupun belum iklan secara terbuka, waktu kita baru iklan dekat Instagram je. Within 3 days sold out. Jadi lepas tu kita terpaksa buka the next slot waktu malam juga. Itu pun macam almost full house juga. Macam everybody was supporting us lah. Macam tak sangka lah. Macam ada juga yang follow kita. Kita nak follow tau. Ni cerita pasal kunci tadi. Dengan cerita boleh menang RM30,000. Okey. Boleh cerita sikit ni. Ni apa yang pendengar-pendengar kena buat ni kalau menang RM30,000 ni? Okey. Cara senang saja. Anda hanya mendengarkan Hot FM sentiasa. Kenapa kena bermula pada berapa bulan, Iwan? 17 hari bulan ni. 17 bulan ni. Kita telah melancarkan kunci masyuk. Di mana anda boleh dengarkan Hot FM dari pagi sampai ke malam. Ya, betul. Kita kena jadi pemanggilan terpantas. Kenapa kena kalau menang dapat kunci dan juga RM200. Yang paling penting ini kunci anda akan dapat satu. Nanti final dia bila? Final dia. Final dia pada 5 September ini. Okey. Okey. 5 September tu final. Nanti kita akan kumpul balik pemilik-pemilik kunci semua. Apabila mereka dah dapat kunci, dekat sana nanti satu saja kunci akan dipilih untuk membawa pulang antara 5 hadiah. Jadi, 5 hadiah. Kalau kita dengar pagi sampai malam seorang saja yang boleh menang. Seorang. Tapi waktu yang diorang telefon tu diorang berpeluang untuk mendapatkan wang tunai RM200 dan juga kunci. Dapat RM200, dapat kunci, dapat peluang memenang hadiah RM30,000. Ini nak tahu tak pasal kunci tu punya hadiah-hadiah tu? Nak tahu tak? Itu nanti. Ini dah cantas ni sebenarnya. Okey, tapi kita let loose. Sebenarnya kita ada cerita sikit. Sebab hari itu Hot Jam
panas dekat JB. Panas. Ada buat konsert besar itu dengan Ella dan ramai lagi. Betul. Jadi wartawan kita Zio telah pun ke sana untuk mengacau sesetengah artis yang berada di backstage. Apalah akal ini Zio. Akal Zio ni. Akal. Okey. Kita saksikan sikit playback Hot Jam di Johor Bahru. Hipkan TV anda. Hello penonton Hip TV, sekarang Zio berada di Kompleks Pasir Gudang Johor Bahru sempena dengan Hot Jam Hot FM. Kalau sebelum ni Zio kacau-kacau artis dekat Juru Auto City, korang ingat tak? Ha, tapi hari ni Zio nak kacau artis juga. Artis mana yang menjadi mangsa Zio kali ni? Terus hipkan TV anda. Alright, sekarang Zio bersama dengan jammers kita. Kita ada Haziq, kita ada Liza dan kita ada Dean Hot FM. Ceritakan sikit tentang event kita hari ni. Ya, sekarang ini kita berada di Kompleks Pasir Gudang Johor. Ada Hot Jam 2015. Kita nak teruskan kehangatan daripada Hot Jam hari tu dekat Juru. Kita juga tawarkan RM250 untuk sesiapa saja yang berada di sini yang letakkan caption secara menaik di Instagram kami lah. Ini antaranya lah tanda terima kasih kami kepada pendengar-pendengar setia kami di frekuensi 90.1 FM. Crowd daripada dekat Johor memang sempoi, sesempoi yang dekat Juru. Dengan cerita ada yang daripada Melaka, Negeri Sembilan semua datang semua. So thank you so much lah guys. Thank you so much. Kalau dekat Hot Jam Juru dulu, Abang Faizal dipanjat kan. Hari ni apa gimmick nak buat? Hari ni saya relax saja. Saya rasa saya just nak hiburkan orang Johor, menyanyi dengan baik, nak bagi mereka enjoy. Always a pleasure, especially Johor, sebab saya tahu orang Johor memang suka hiburan dan orang sporting. Orang kena tanggalkan korang punya shit tu. Tanggalkan sekarang. Diorang kena menyanyi sambil menari, sambil buat mata juling. Ini bukan sebab saya yang suruh, tapi peminat setia Hot FM dan Hit TV kat luar tu, Mr. Zack. Ha, ni untuk kau. Sakitnya tu di sini, di dalam hati. Kau kita tiba juling lagi aku di sini, melihat kau selingkuh. Sakitnya tu di sini, menunggu. Sakitnya tu di sini, sakitnya tu di sini, sakitnya tu di sini, sakitnya tu di sini. Hey! Memandangkan kita berada di Johor, Johor famous dengan apa? Selain mi rebus, diorang tak tahu Johor terkenal dengan zapin. Sekarang ni, Crystal kena menyanyi lagu Crystal ya rock tu sambil berzapin. 1, 2, 3, go. Harapan semoga lindungi bahagia. Ewa. Okay, memang terbaik. Kumpulan Crystal, terus hipkan TV anda. To Hip TV bersama dengan saya dan kali ini kita memang nak kenalkan diorang dua ni. Mana kita, aku baru ingat jadi bongsa kau. Tak ada. Okey, sebab dekat sini Muaz pun tahu, penonton pun tahu yang you guys ni memang suka kenalkan orang kan, pendengar-pendengar kat luar tu. Saya tak. Korang dua pun sama aje. Tapi sekarang ni dekat Hip TV kita kenalkan diorang, kita nak bagi cabaran dekat diorang dua ni. Okey. Boleh buat tak agak-agak ni cabaran ni? InsyaAllah kita try. Tolong bagi yang susah sikit. Simple. Okey, mana bagi? Dekat ikuan dia jelah, aku tak bayang. Bagilah dua cabaran. Fizi, bagi dua cabaran. Okay. Manakah you guys ni memang power sangat jadi DJ. Adalah power. Habis bercakap, non-stop bercakap. Nak tuan sendiri, try jadi DJ loghat Kelantan. Boleh? Kelantan. Lepas tu, Fizi pula kena bagi loghat. Loghat apa? Loghat Pahang, Perak. Mana lebih selesa? Perak. Perak. Dia memang orang beza. Tapi kau kena try juga ni. Ni ada, dia boleh tolong, Fizik boleh tolong. Kawet akan tolong demo. Kawet cuba. Topik dia apa? Topik dia ni? Kunci masuk. Sebab kita sekarang ni tengah hangat kunci masuk RFM dekat Hot FM ni. Kita pendengar, kita cuba. Okey. Sebab bertujuh demo semua yang berada di Kelantan dengan hamba di Hot FM Zone 97.9 FM. Kawet bagi tahu ni. Yang mana kalau demo-demo semua tengah dengar ni, kawet ada kunci. Kunci kawet ni satu ya. Harga dia RM30,000 ya. RM30,000 ya. Jadi kalau telefon kawet dapat RM200, bukan RM200. Kita ada kunci Zone untuk anda semua. Yang paling penting telefon sekarang ya. 0377108822. Ini bagi. Sabar. Kita dengar dulu lagu pinjaman kita. Suatu pernah di Hot FM. Dia bukan Kelantan tu, siau. Dah macam banyak gulit aku tengok tadi. Okey, Fizi, kita letak 30 saat kat sini. Okey, boleh ya? Dulu orang Perak. Okey. Satu, dua.
Go. Atas kamu yang sedang melihat Hit TV sekarang, terima kasih banyak. Ini bukan kira proper ya. Ini pergi proper bersama dengan anda sekarang ini. Jangan lupa, kepada anda tu yang ada radio, pakat dengarlah Hot FM selalu. Ha? Sebab apa? Sebab dia nak cerita. Dan negeri sembilan ni. Kita bakar pada hari ini. Kenapa ada kunci masuk? Kunci masuk ni nak abang mai. Oh, tu. Hey, tu mana tu? Itu perak utara. Jangan salah. Mana ni? Okey, nanti lagi. Ada peluang untuk menang. 30. Okey, aku tak latah hari ni. Dah. Ni, aduh, mandai. Betul, salah tak salah tu perak tu. Okey, kita ada lagi lagi satu daripada okay. Guys tu kan. Kita nak bagi cabaran ni. Okey, ni mungkin korang memang sukalah ni. Okey. Susah sikit, tolong. Okey. Allah belagak ni. Ikwan. Oi. Nak jadi DJ, selalu kita dengar kau selalu jadi DJ, memang Melayu habis lah. Betul. Tapi nak minta rap, cara rap stylenya. Okey. Macam mana rap? Sekejap, Terfizi. Kita bagi up sikit lah. Kita English sikit. Come on, man. Come on. Hey. Takkanlah, tak my boleh. My friend from Jamaica, you know. Okey, satu, dua, go. Terima kasih kerana masih lagi terus mendengarkan Hot FM Zone bersama dengan saya, Ikwan. Jangan lupa kalau kena menang duit, ada RM200 dengan kunci AM ke. Kalau kena nak dengar lagu Fin Jamal pun ada. Suatu pernah. Mengapa ya. Kamu Hot FM jadi begitu? Ya. Inilah AM. Dah. Kau dah jadi lain ni. Okey, dah. Cabaran aku dah. Sekarang untuk Fizi. Wow. English. Make it very, very tight. Okay. Oh, come on. Okay, come on. Kita jadi music bed lah. Okay. Satu, Hot FM. Okay. Go. Thank you for listening Hot FM right now. 97.8. 8.6. Okay, if you in driving, you just driving to yourself lah. Yes. Kau gelak kenapa ni? Cepatlah lagi. Lagi. I want to give you 30,000. I want. Reject because I have a key. Okay? Nothing gonna change my life for you. That's all. Yes, that's all. Hot Yeah. Oh, yes. Memang sporting gila ambil cabaran daripada Hip TV. Alright. Power. Walaupun tak power sangat tapi kita on je. Okay je. On je tapi itu yang penting. Okay. Dalam sekarang ni mohon tak share dekat anda semua. Okay sebab you guys pun nak cinta ni. Ni okey. Baru-baru ni Muaz ada telah pergi ke konsert Michael and Sturrock. Okey memang best habis lah. Tapi Michael and Sturrock pun dah settle. But Muaz ada yang baru punya ni nak cerita dengan orang. Because Muaz ada pergi Dinner in the Sky. Apa tu? Yang Dinner in the Sky. Makan dekat atas udara. Toti pun dah pergi tu, I know. Yeah. Makan juice. Tak ada sebab Dinner in the Sky tak ada. Kita more to lunch in the sky. Oh, kalau you guys nak tahu apa yang terjadi kat sana, jomlah kita tengok. Let's lunch. Okey, hai. Assalamualaikum semua penonton-penonton Hip TV. Yes, sekarang ni Muaz berada dekat tingkat atas juga dah ni. Ini memang one of my opportunity dapat duduk kat sini untuk makan lunch dekat Lunch in the Sky. Dengan Azmil Mentor Legend. Hai. Nervous ni? Dah tinggi macam gini, mestilah nervous. Okey. Nak tanya ni kan. Dalam banyak hidup selama ni kan, pernah tak makan tempat-tempat macam ni? Okey, pertama sekali terima kasih sebab invite Azmi tempat yang special. Special sangat. Memang ini sangat special dan sangat-sangat Azmi rasa pengalaman baru buat Azmi. Jadi selain dapat makan tempat tinggi, kita dapat tengok view Kuala Lumpur dan terima kasih banyak-banyak. Tapi tak takut jugalah. Okey, tapi memang best lah kan kat sini. Ni lapar ke tak? Lapar memang lapar sebab Azmi pun tak sabar sebab kita bakal dihidangkan dengan Azmi rasa 5 bintang punya makanan. Jadi selain dapat makan sedap, dapat tempat yang special, view yang special. Terima kasih banyak. Dinner in the Sky is a dining experience and it's not something completely new in the world because it's already been in the market for about 10 years now. It has been done in about 40 over countries. Okay. Yeah, but we are proud to say we are the first in Southeast Asia to bring it to Malaysia. You know, Malaysia boleh. Sebelum Azmil makan, sebenarnya Hip TV telah bagikan satu challenge dekat Azmil tau. Ni Muaz memang nak kena kau sebenarnya ni. So kita nak bagi challenge dekat Azmil. Semua pun tahu single terbaru Azmil dah pun keluar, betul eh? Single terbaru adalah Nyawaku. So challenge dia sebelum kau makan ni, Muaz nak minta, mungkin penonton TV pun tak sabar nak tengok ni, Muaz nak minta Azmil sendiri nyanyi lagu Nyawaku sambil selfie atau buat video dan kena
post kat Instagram. Boleh ke tak? Okey, boleh. Azmin terima cabaran tu. Terima, ya. Okey, boleh, ya. Okey. Kalau tak, tak boleh makan ni. Jangan kau tanya dalamnya cinta, karena kau sudah pun tahu. Okey, tadi Azmin telah selesaikan challenge Hit TV kita. So, Azmin, apa lagi? DJ. Suruh. Makan. Tapi kalau aku nak suap kau, boleh? Boleh kot. Baru sweet-sweet sikit. Okay, okay, tak okay. Ada girlfriend kat atas ni, okay. Kau pun boleh lah. Okay, tapi lah, tapi. Tapi, tapi, tapi tak boleh tengok bawah. Jangan tengok. Okay. Eh, melampau you Muaz. Tak dapat pergi, but you wrap it in pula tu dengan I. Baru lunch in the sky. I pergi lunch out of space, kamu tahu. Itu memang best. Okay, sebenarnya terima kasih kepada Fizi dan juga Iqbal yang bersama kami dan juga Tim Jamal. Tapi sebenarnya nak tanya, okay, kunci masuk ni sebenarnya sampai bila? Atau finalnya dia 5 September. Lepas tu dia punya kontes tu berapa lama kira? Lebih kurang sebulan. Sebulan. Masih berjalan lagi sekarang ni. Dah bermula daripada 17. InsyaAllah sebulan ni, you all semua yang menonton ini boleh menang lagi. Boleh dapatkan lagi peluang untuk dapatkan kunci untuk berada di grand finale pada 5 September nanti. Sama-sama ada di sana. Okey, Minyak Mak nak cakap apa-apa ucapan kepada peminat semua? Terima kasih kepada semua yang sedang dan akan ada dengan Kak Fin sampai bila. Just enjoy the show. Macam accept I'm a human being after all. Tapi macam apa-apa pun, just listen to the stories lah. Because I see myself as a storyteller first. Okay? Makcik-makcik bedah. Kak Fin nak bagi tu album baru tu? Lupa. Selalu lupa tentang diri sendiri. Apa macam kalau nakkan CD ni, boleh apa-apa information, just go to Instagram Fin Jamal. I am my own jurucakap. So macam segala benda semua dekat situ. Any information, whatever, what not. So I think this is a good investment lah, because I rarely talk about myself alone. I talk on behalf of everybody. This is just our voice, Malaysia. Come on, give it up, Love it. Okay, Muaz, macam mana ikut perkembangan kami di social media? Untuk social media kami juga, memang kita... tak adalah, kita pun nak bagi feel macam tu kan. Alright, untuk social media kita... Sorry, hilang kamu saja. Kalau you guys nak follow kita dekat social media, jangan lupa kalau dekat Facebook, just boleh like di TV9 Di Hatiku. Dan juga kalau di Instagram dan juga Twitter, TV9 Malaysia. Yeah. Okay, sebenarnya kita akan dengar Fin Jamal punya persembahan sekejap je lagi. Yes. Tapi kalau anda tak puas tengok persembahannya, sebab kadang-kadang kita tak cukup masa, so kita cut sikit. Kita akan upload persembahan-persembahan artis lain di Hit TV, di YouTube kami. Jadi subscribe kami di YouTube sekarang, please. Hit TV sekarang. Okay, kita berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan terima kasih yang menonton Hit TV. Hitkan TV anda. Sudah mada, tak ada satu pun yang tertinggal. Setiapnya telah kau ambil dan terus engkau jual. Seolah tak pernah memakna apa, seolah tak pernah kau inginkannya, seolah tak pernah. Dikutipku bila sudi, dibila tidak dibiar mati. Dan lebih menyakitkan, ku tetap tunggu di tepi jalan. Seperti tak pernah ku ada harga, seperti tak pernah kita bersama. Seperti tak pernah kau mau aku, tak pernah rindu, tak pernah rayu.